Desa Wisata menjadi salah satu program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulihkan sektor pariwisata di masa adaptasi kebiasaan baru. Mengusung konsep wisata berbasis alam dan budaya, desa wisata bisa menjadi tren wisata kekinian yang dapat menarik minat wisatawan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mengunjungi desa wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali sebagai persiapan menyambut kembali bangkitnya wisata Indonesia. Mendapat predikat desa terbersih ketiga di dunia, desa ini dapat menjadi salah satu alternatif wisata saat mengunjungi Pulau Dewata. Tak hanya memiliki keindahan alam, desa ini juga sangat kaya dengan nilai sejarah dan budaya. Jadi beliau banyak sekali memberikan masukan dan dorongan kepada kami untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian supaya pariwisata yang ada di desa wisata Penglipuran ini bisa berkelanjutan. Wamen Parekraf berjanji akan mendukung pengembangan desa wisata Penglipuran agar semakin dikenal masyarakat dan dapat menarik minat wisatawan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan.